Ke berita lainnya, saudara, siswa SMA Negeri 8 Kota Ternate, Nanda Maulidia, gagal berangkat ke Jakarta untuk menjadi paskibraka nasional mewakili Provinsi Maluku Utara dalam upacara hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Nama Nanda secara mendadak dicoret dan digantikan peserta cadangan lain pada 2 hari jelang keberangkatan ke Jakarta. Nama Nanda Maulidia digantikan dengan peserta cadangan asal SMA Negeri 1 Kabupaten Halmahera Utara. Penggantian ini terjadi 2 hari jelang masa diklat paskibraka nasional di Jakarta 15 hingga 23 Juli 2023. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate menyayangkan pergantian ini. Dispora Ternate sudah berkirim surat ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. Kami telah menyurat ke BPIP terkait dengan peninjauan kembali, namun BPIP sendiri tetap mengacu sesuai dengan jenis hasil MCU pusat. Untuk itu, yang kami sesali di sini langkah dari Dinas Dispora Provinsi Maluku Utara yang mana mungkin terkesan diam dalam menyikapi polemik ini. Atas pergantian nama ini, Nanda Maulidia, siswa SMA Negeri 8 Kota Ternate yang gagal bergabung jadi paskibraka nasional, sangat terpukul dan murung diri. Meski dilaporkan alasan kesehatan mata, Nanda beserta keluarga mengaku kecewa dengan hal ini. Orang tua Nanda menyatakan akan menempuh jalur hukum demi mendapatkan keadilan bagi sang anak. Otomatis ya, kita harus ambil jalur hukum, ya. Karena kami tidak menerima. Kenapa kami tidak terima? SK sudah diputuskan, surat keputusan, tetapi MCU dimasukkan dalam tahap seleksi. Nah, ini SK sudah turun, baru MCU. Nah, MCU itu ternyata katanya diinformasikan bahwa dia masuk dalam tahapan seleksi. Kan kacau itu. Kami tidak terima.